Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita masih bermain Play Together. Oke, teman-teman, di video kali ini aku ingin mengajak teman-teman kita beli barang diskonan lagi ya, barang flash sale yang menurut aku worth it untuk teman-teman beli ya, teman-teman. Jadi kalau kalian punya Star, itu lebih baik beli barang-barangnya karena potongan harganya itu jauh banget dan itu lumayan banget ya. Kalau kalian nggak beli, rasanya rugi banget daripada kalian beli di shop kan atau beli di toko perabotan, itu harganya mahal ya teman-teman. Lebih baik teman-teman belinya di pas diskon flash sale. Memang barangnya tuh nggak mesti sesuai keinginan kita, tapi kalau menurut teman-teman itu barangnya worth it atau unik, nah terus harganya juga dari harga aslinya tuh lumayan jauh, beli aja teman-teman ya, karena itu lumayan ya. Jadi kalau Star itu lebih baik kalian ada barang di flash sale yang baik atau unik dan keren, beli aja, karena Star itu mudah dicari di Play Together ya, nggak gampang, nggak sulit ya maksudnya. Oke teman-teman, nanti di video ini juga aku ingin menunjukkan ini ya, aku buka kotak diamond itu, dimana waktu itu kan pernah ada login itu ya, login di ini ya, kotak pos itu kan ada buka kotak gem. Nah itu kan ada yang beruntung, ada yang dapat 777, ada yang dapat 30, ada yang dapat 10, ada yang dapat 6, bahkan ada yang cuma dapat 1 ya. Tapi nanti aku akan kasih videoku momen aku buka kotak gem itu ya, itu rasanya ada 2 kali. Nah itu teman-teman bisa lihat nanti di akhir video ya teman-teman. Nah sekarang kita langsung cek aja barang di tokonya yang aku maksud. Nah itu ada ini ya teman-teman ya. Nah yang bagian ini, nah ini ya, ini sudah pernah aku beli sebelumnya. Nah karena ini muncul lagi, jadinya aku ingin menunjukkan ke teman-teman juga bahwa ini barangnya besar ya teman-teman, ini barangnya tinggi. Jadi kalau kalian nggak beli ini sayang, karena harga aslinya itu 11.100, nah di diskon jadi 7.770, itu sekitar 3.000-an ya teman-teman, dan itu jauh sekali, dan itu lumayan kalau kalian beli pas pada saat flash sale seperti ini ya. Oke, langsung kita klik ya teman-teman. Nah, aku sebelumnya juga sudah pernah beli ya. Tuh ya teman-teman, VIP loh, harga VIP, apa barang VIP, harganya itu jauh gitu dari harga aslinya. Jadi teman-teman kalau nggak beli, aku rasa sayang banget ya. Apalagi ini patung batu raksasa Mesir kuno yang sangat unik ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba perbarui itemnya ya teman-teman, biar lihat nanti iklannya. Aku cut aja ya, nanti kalau pas iklan aku cut, karena iklannya tuh lumayan 30 detikan ya. Oke, sekarang kita perbarui itemnya, siapa tahu kita dapat barang-barang lagi. Oke, ditunggu ya teman-teman. Oke, teman-teman, sudah kita nonton iklan tadi ya. Nah, di sini ada barang baru lagi, atau bukan barang baru sih, aku sudah pernah beli barang ini. Nah, ini barangnya bagus banget. Karena apa? Ini barangnya besar lagi ya, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman nggak beli, ini sayang banget. Nah, ini harganya juga sama, 11.100, diskon jadi 7.770 ya, teman-teman. Jadi, kalau kalian nggak beli, rugi ya teman-teman. Jadi ini aku coba aja langsung beli ya teman-teman. Nih, konfirmasi. Nah, lumayan teman-teman, walaupun 7.000. Nah, dapat pos jaga. Aku sudah pernah beli sebelumnya, nanti teman-teman bisa lihat juga ya. Nah, ini aku udah pernah beli. Bagus ya, gede. Nah, ini kita apa namanya? Aku klaim dulu ya tangga-tangganya ini teman-teman. Nanti kalau sudah memperbarui item yang barunya lagi, aku akan kembali lagi. Oke, ditunggu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini yang perbarui item yang ketiga tidak ada barang yang bagus ya menurut aku teman-teman. Di sini ada sofa, ada ekspresi wajah, ada nanti kotak gratis, kemudian ada tempat tidur diamond 32 diamond, kemudian ada topi dan kumis ya. Nah menurut aku kalau yang pakai diamond itu situasional ya, atau kondisional teman-teman aja. Kalau memang teman-teman butuh barangnya pas yang harganya diamond ya silakan, tapi kalau menurut aku sih lebih baik kalian cari yang harganya pakai stars aja ya, atau pakai duit, karena
Yang aku bilang tadi, kalau pakai duit itu gampang kita mencarinya gitu ya. Kita bisa mancing, kita bisa jual ikan, kemudian kita bisa menyelesaikan quest. Tapi kalau diamond ini agak-agak sulit ya untuk memperolehnya, karena apalagi kita per hari itu dijata mungkin sekitar dapat diamond itu kalau dari undian nonton iklan itu 2 kotak box, kalau untung-untung dapat 1 diamond. Terus dari nonton iklan di sini itu dapat 1, ya mungkin dapat 1 hari kita bisa klaim bisa dapat 4 ya, 4 diamond, 4 gems ungu ya. Nah, tapi kalian bisa juga kalau mau lihat triku untuk mendapatkan diamond cepat itu ya beli kotak bebek ya teman-teman. Kalian gacha kotak bebek aja, siapa tahu kalian hoki, kalian bisa dapat diamond yang banyak ya, minimal 10, maksimal 20 atau 30 ya, apesnya cuma dapat 1 ya teman-teman. Oke, itu sekarang kita cek ya barang yang aku baru beli tadi biar teman-teman lihat. Kita ceknya di dalam rumah ya. Kita ceknya tuh dalam rumah biar teman-teman tuh kelihatan bahwa oh, worth it ya dengan potongan harga segitu gitu ya. Jadi kita coba masuk aja. Ih, ada star ya, ada pemain baru. Nah, ini rumahku ya, teman-teman. Sabar, pasti loading. Nah, ini ya rumahku, masih belum jadi ya, teman-teman. Rumahku tuh temanya itu adalah tema kota ya. Teman-teman bisa lihat di sini Welcome to Rick City ya. Tapi nanti aja teman-teman lihat. Nah, sekarang aku mau tunjukin ke teman-teman itu barang yang tadi barusan aku beli, yaitu barang patung raksasa Mesir kuno dan pos jaga, di mana kedua barang itu adalah barang VIP ya, teman-teman, dan harganya belasan ribu. Kita beli di flash sale atau diskonan harian itu dapatnya sekitar 7 ribuan dan itu worth it. Kenapa aku bilang worth it? Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya. Nih yang aku beli tadi tuh ya. Kemudian ini yang barusan aku beli. Nah, aku sudah beli sebelumnya sama pos jaga ini. Jadi aku udah beli 2 kali, makanya aku record video ini buat teman-teman biar teman-teman juga bisa beli juga karena worth it gitu ya, teman-teman. Tuh. Gede banget ya, tuh. Jadi kalian beli aja teman-teman. Jadi kalau ada diskon yang barang seperti ini, kalian beli saja ya. Tuh. Kita taruh sini ya. Patungnya gede banget. Nih, kita taruh sini. Ini kita taruh sini. Ini pos jaga kita coba taruh sini ya biar bisa berbeda gitu tempatnya. Oke, ya teman-teman gede banget ya. Tuh pos jaganya. Tapi nah, kalian bisa masuk loh ya. Worth it banget loh ini. Kalau misalnya kalian daripada beli normalnya itu harganya 11.000, masing-masing 11.000 ya, 11.110. Jadi dapat diskon sekitar 7.770 ya. Jadi lumayan banget kalau kalian nggak beli. Ya sayang gitu ya. Jadi nah tuh, apalagi bisa dinaikin. Meskipun tema kalian nggak ada pos jaga, tapi ini barangnya worth it dibeli ya, karena bisa diletakkan sesuai tema apa aja gitu. Apalagi yang patung-patung Mesir ini. Tuh. Ini nggak bisa kita naikin ya, cuma sampai sini doang tuh. Tapi ini bagus ya. Patung besar harganya diskon dan itu harus kalian beli ya, teman-teman. Kenapa aku bilang harus beli? Ya worth it tadi gitu ya. Dan ini bisa kalian taruh di manapun dengan tema apapun ya, dengan tema rumah apapun. Karena kalau untuk patung Mesir kuno ini itu bisa kalian taruh di sudut-sudut rumah, kalian bisa taruh di tengah-tengah rumah, apalagi rumah kontainer kan yang gede itu kalian bisa taruh sebagai kayak ibaratnya tuh kayak patung selamat datang lah, atau kalian tuh kayak menyambut orang-orang yang masuk ke home party kalian atau rumah kalian tuh didatangin orang-orang gitu ya, atau enggak yang pemain-pemain baru seperti yang star-star gitu ya. Jadi dia tuh melihat gede patungnya gitu kan, jadi senang. Dan kemudian patungnya tuh bisa dimodif macem-macem gitu loh teman-teman ya. Terus seperti ini. Nah, ini keren ya. Nah, atau kalian bisa jejerkan pos jaganya, itu keren banget ya. Oke teman-teman, mungkin segini aja videonya ya. Misalnya kalau ada revisi atau tambahan, silakan aja kolom di komentar ya. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.